dengan ketinggian rata-rata 1 sampai 2 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Izin melaporkan dari kegiatan tim posko PMI Kota Pekalongan dengan petugas Artian Kehormatan Gadik. Izin melaporkan hari Minggu tanggal 20 September tahun 2020 pukul 8.47 WIB. Dilaporkan ketinggian air laut di pesisir pantai Kota Pekalongan dengan ketinggian rata-rata 1 sampai 2 meter yang mengakibatkan wilayah Pantai Sari dan sekitarnya terendam banjir sekitar 10 sampai 40 cm. Kami mengimbau untuk masyarakat pesisir pantai di Kota Pekalongan untuk selalu waspada dan antisipasi akan terjadi suatu bencana yang akan terjadi. Untuk siap-siaga apabila terdapat suatu bencana telah siap sedia. Sekian laporan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syabu, Lutfi Pratiwi.